Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo di Explore Channel. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan kepada teman-teman semua, yaitu gebrakan baru otomotif di bidang dunia otomotif, yaitu mobil dengan tenaga air ya. Jadi bukan, tepatnya bukan air yang dimasukkan ke mobil, tapi ini sebenarnya hidrogen. Oke, kita akan simak nanti bagaimana sistem konfigurasi rakitannya ya. Kemudian kalau sudah tahu sistem rakitannya, kita juga akan pelajari seperti apa cara kerjanya. Oke, dan itu sepertinya tidak rumit. Oke, kita mulai dari mobilnya itu sendiri ya teman-teman. Ya, perdana di dunia, Toyota luncurkan mobil baru dengan teknologi tenaga air. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you. Berteknologi air. Even when I've been screwed. Dolls full of pins. Pierce my heart straight through. I got issues in my head. Pabrikan Toyota kembali lagi membuat gebrakan dengan meluncurkan Toyota Mirai generasi kedua untuk model di tahun 2024 ini. Pabrikan otomotif Jepang tersebut telah resmi mengumumkan beberapa perusahaan dan perubahan signifikan di seluruh jajaran, disertai dengan kenaikan harganya. Mobil baru Toyota Mirai 2024 saat ini tidak hanya menggunakan teknologi air saja, namun juga dilengkapi dengan Toyota Safety Sense 3.0 sebagai standar di seluruh varian. Sistem tersebut mencakup kontrol kecepatan penuh dengan radar dinamis, pengereman otomatis dengan hanya deteksi pejalan kaki, dan peringatan keluar jalur dengan bantuan kemudi. Bahkan juga adanya sistem bantuan pemantauan jalur, asisten mengemudi proaktif, lampu tinggi otomatis, hingga asisten tanda jalan. Tak sampai di situ saja, Toyota juga menambahkan pemantau titik buta dengan peringatan silang lalu lintas belakang, asisten kemacetan, dan kamera mundur. All of the solutions, I wish you loved me less desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Apa sih teknologi air? Mobil hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan listrik melalui teknologi sel bahan bakar. Di dalam sel bahan bakar, hidrogen bereaksi dengan oksigen dari udara untuk menghasilkan listrik, yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik kendaraan, dengan air sebagai satu-satunya produk sampingan. Mobil hidrogen menawarkan keunggulan berupa emisi nol, pengisian bahan bakar yang cepat, dan jarak tempuh yang panjang, menjadikannya alternatif ramah lingkungan dan efisien dibandingkan mobil berbahan bakar fosil dan mobil listrik berbasis baterai. Like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. Tujuan dari mobil hidrogen. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. Tujuan dari mobil hidrogen. Mobil baru bertenaga air atau hidrogen adalah salah satu upaya manusia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mobil hidrogen ini memanfaatkan teknologi sel bahan bakar hidrogen yang menghasilkan listrik melalui reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen dengan produk sampingan berupa air. Proses ini tidak menghasilkan emisi berbahaya seperti karbon dioksida yang merupakan kontributor utama pemanasan global. Dengan demikian, penggunaan mobil bertenaga air dapat membantu mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan dan memperbaiki kualitas udara, terutama di kota-kota besar yang padat penduduk. Selain itu, mobil baru bertenaga air bertujuan untuk menyediakan sumber energi yang lebih aman dan berkelanjutan. Hidrogen sebagai bahan bakar dapat diproduksi dari berbagai sumber, termasuk air melalui proses elektrolisis yang membuatnya lebih melimpah dan berkelanjutan dibandingkan minyak bumi. Oke, itulah teman-teman. Kita lanjutkan ke cara perakitannya ya teman-teman. Kita simak berikutnya. Nah, inilah tabung hidrogennya ya teman-teman. Nah, proses perakitannya. Jadi tabung-tabung hidrogen ya kayak tabung gas LPG ya.
kemudian dibuatkan saluran untuk output dan inputnya ya. Nah ini ternyata mobil ini bukan mobil yang langsung memproduksi hidrogen kemudian untuk digunakan dari air, kemudian diproses menjadi hidrogen lalu digunakan. Ternyata ini adalah tangki untuk menampung hidrogennya itu sendiri, sehingga dia harus pergi ke SPBU ya, semacam semacam pom bensin ya. Nah, ini pom hidrogen. Dia di situ ngisi, kayak ngisi ngecas gas gitu, kemudian siap untuk digunakan selanjutnya. Ini rangkaiannya seperti ini. Kita siap, kemudian dimasukkan, dinaikkan ke sasis bodinya. Kalau sedan ya nggak pakai sasis ya, langsung bodinya itu sudah menjadi sasisnya sendiri. Ini Toyota punya ya, pabrikan Toyota. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke cara kerjanya ya. Sistem kerja dari mobil hidrogen ini seperti apa? Mari kita simak. Soalnya kita lanjut ke bagian working mechanism. Sebenarnya cara kerjanya sendiri sama aja dengan mesin lainnya, yang dimana tetap menggunakan konsep four stroke yang terdiri dari intake, compression, expansion, dan juga exhaust. Namun yang membedakan adalah mesin ini menggunakan direct injection yang akan mensuplai bahan bakar hidrogen yang akan dipatik oleh busi pada saat memasuki tahap ignition. Nah, untuk detailnya, proses intake terjadi untuk menghisap oksigen dari luar menuju mesin. Lalu berbarengan dengan itu, injection akan mulai menyuplai hidrogen ke dalam dapur pacu. Selanjutnya, bahan bakar yang sudah tercampur akan dikompresi, lalu bahan bakar tersebut pun akan dipatik dan mengalami ekspansi. Lalu sisa bahan bakar yang keluar akan membuat kita full tersenyum dan sumringah, karena yang keluar bukanlah gas emisi, melainkan uap air murni. So, mungkin ini akan mengganggu income dari perusahaan air mineral. Bagian ini juga nih yang bakalan membuat kita bingung oleh konsep mesin hidrogen ini, yakni masalah pertangkian duniawi, di mana ketika terisi penuh, tangki yang dimiliki oleh tekanan tersebut bisa mencapai 10.000 PSI. Yang bisa kita bayangkan, seberapa besar, tebal, dan juga berat tangki tersebut. Selain itu, secara teori, mesin yang dikembangkan oleh Toyota ini memang tidak menghasilkan karbon. Tapi dengan konsep four stroke yang jelas butuh pelumasan, mesin ini akan tetap menghasilkan karbon walaupun dalam jumlah yang sangat minim. Nah, karbon tersebut tercipta dari oli sisa pelumasan yang terdapat di dinding silinder yang akan ikut terbakar ketika proses pembakarannya berlangsung. Tapi nggak terlalu besar juga sih, karena nilainya sendiri hanya berkisar di antara 0,2% aja jika kita bandingkan dengan mesin yang menggunakan pembakaran konvensional. Oke teman-teman, ini sepertinya seperti LPG. Jadi ada tangki, kemudian hidrogen tadi dimasukkan ke tabung LPG. Jadi kalau LPG itu liquid gas ya, gas yang dimampatkan sehingga dia menjadi cair, menjadi liquid. Kemudian setelah dia keluar, dia akan berhembus menjadi gas lagi. Nah, ini hidrogen kayaknya mirip-mirip seperti itu. Nah, kalau seperti itu hidrogen, wah kita happy nih para ngopreker nih. Kita ngopreker nih, para pecinta ngoprek mobil ini atau sepeda motor akan bahagia. Karena apa? Ini menjadi mudah, nanti tinggal kalau memang sudah rilis ya, tangki hidrogennya ini tinggal kita beli tangkinya, kemudian regulator untuk outputnya ya, yang bisa diatur jumlah keluarnya. Nah, kita bisa gunakan di mobil-mobil tua kita ya, mobil tua kita yang masih karburator ya, nanti dikasih suplai pakai hidrogen bagian input karburatornya, seperti layaknya di konten saya ini yang di sebelum-sebelumnya
yaitu mendesain mobil, ya, mobil dengan gas LPG. Dan itu sangat sangat mudah, ya, sangat bisa. Tinggal nanti ketersediaannya ini, hidrogennya, terus seberapa mahal atau murahnya dibandingkan dengan BBM, ya. Nah, nanti kalau memang benar-benar rilis, kita akan bahagia banget, ya. Tunggu aja, nanti kalau benar-benar rilis tangki hidrogen ini, kita cobain, ya. Karena kalau seperti ini, feeling saya, prediksi saya akan sangat mudah. Seperti kita men-setting mobil pakai LPG yang sudah saya sampaikan di channel saya ini. Nah, kenapa saya masih enggak pakai LPG? Karena saya masih merasa lebih mudah pakai BBM, ya. Sementara tingkat efektif dan efisiennya sama-sama saja, ekonomisnya sama. Ya, cuman lebih murah LPG itu karena dia dapat subsidi saja. Kalau aslinya masih sama saja. Untuk nilai efektif dan jangkauan kilometernya sama aja. Oke, sahabat semuanya, semoga menambah informasi dan jangan lupa bahagia. Ikuti terus Joyo The Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.